Dalam menyikapi permasalahan stok darah yang semakin menipis akibat corona, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Andes Rudi Sufahriadi secara langsung pimpin pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan di Mako Satbrimob Polda Jabar yang berada di daerah Cikeruh, Sumedang. Kapolda juga menyempatkan untuk menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini sebagai bentuk dan upaya serta kepedulian Polda Jawa Barat dalam menyikapi menipisnya persediaan stok darah yang ada di Palang Merah Indonesia. Kapolda juga menyampaikan kepada seluruh personil yang hadir bahwa kegiatan donor darah ini harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Sesuai instruksi Bapak Kapolri, bahwa seluruh anggota Polri yang berbadan sehat silakan melaksanakan donor. Dan kesempatan pertama di Jawa Barat dari Polda kita melaksanakan di Brimob. Saya minta saya duluan donor darah karena saya harus menjadi contohnya anggota, habis itu anggota akan melaksanakan donor darah. Diawali oleh Kapolda, secara berturut-turut beberapa pejabat utama seperti Dansat Brimob Polda Jawa Barat Kombes Pol Asep Saipudin beserta Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dr. Andes Erlangga ikut mendonorkan darahnya, yang selanjutnya diikuti oleh sekitar 350 anggota personil Brimob Polda Jawa Barat. Dengan adanya donor darah ini, diperkirakan akan berhasil mengumpulkan sebanyak 350 kantong darah untuk selanjutnya akan diteruskan ke masing-masing polres sehingga nantinya diperkirakan akan terkumpul lebih dari 10.000 lebih kantong darah. Mari bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.